Ya ini buat pangkon stangnya teman-teman. Buat pangkon stangnya ya. Lo ini. Tangannya tahan panas. Oke, ini teman-teman pangkon stang C70 nya bikinan sendiri ya. Ini lebih kuat daripada beli, bener emang sudah membuktikan sini. Lebih baik bikin sendiri, lebih tebal platnya, lebih kuat. Kalau belian itu kadang goyang-goyang teman-teman. Bukan menyalahkan yang jualan sih, enggak, cuman bahannya aja beda. Ini kalau buat sendiri lebih tebal. Wah. Ini bikinan sendiri yang akan dilaskan ke situ. Lah. Yang akan dilaskan ke sini, teman-teman. Ini ya. Jadi ini gini. Maaf, ini saya pegang HP dan pegang ini jadi kesusahan. Intinya gini aja lah. Nah, ini gini. Ini dilaskan ke sini. Dan yang satunya dilaskan ke sini. Gitu. Oke. Ini jadi gini dan ini satunya gini. Nih, oke, simak saja terus. Modelnya baru. Udah pas antara jarak panel dasi dan stang udah gini teman-teman. Ini berhubung gak enak teman-teman kalau nggak pakai roda, jadi usahakan pakai roda. Stang dengan jarak ban biar lebih center harus pakai roda, jangan lupa. Oke. Okay. Nah, Mas.
Speedonya bergerak di bawah mas itu mas. Mana mas? Itu. Mana mas itu mas? Aku malang. Ya bercanda teman-teman, bercanda canda. Coba pasang yo. Lah. Mantap dah. Mantap bener. Kalian sendiri dah yang bisa menilainya. Oke. Rasanya rasa. Rasa. Ini rasa gimana? Ke bawah coba. Lah, ini udah pas teman-teman. Usahakan kalau ingin mengukur antara jarak panel sebelum dilas paten maksudnya untuk stangnya teman-teman. Usahakan senterkan dulu posisi motornya dan jangan lupa pakai roda juga ya. Tadi waktu pas mensenterkan nggak pakai roda jadi masih keganjel agak kurang senter atau agak menceng gitu. Jadi ini pasang roda lah. Ya, apinya enggak nyala, Bung. Gara-gara speedo, Bung. Gara-gara speedo, Bung. Gosong. Oh, maaf. Ini yang di syuting maksudnya. Sudah pas teman-teman. Dari jarak pangkon stangnya dengan jarak speedometernya udah pas, enggak ada yang ketatap. Jadi ada selah dikit banget. Oke. Maaf kameranya agak bureng teman-teman. Jadi kalian subscribe dan jangan di skip-skip nontonnya ya, biar saya penghasilannya biar bisa dapat kamera, beli kamera dengan komputer juga, oke? Ini masih pakai HP teman-teman, jadi maklumilah kalau gambarnya burik. Ya oke teman-teman, untuk cara pembuatan pangkon stangnya udah jadi seperti gini dah. Jika kalian menyimak dari awal, ya begitulah caranya untuk cara pembuatan pangkon stangnya. Ini buatan sendiri, nggak beli ya, jadi lebih kuat.
ketahanannya lebih kuat dan platnya lebih tebal daripada belian, teman-teman. Lah, ini lah, kalau bottomnya emang ini terlalu tinggi, teman-teman. Jadi ini minta dinurunin. Tahu gimana nya ya, terserah orangnya lah yang punya motor. Yang penting ini udah sip, udah center dan bagus untuk penataannya. Ini juga rapih. Jaraknya satu jari. Rapih, teman-teman. Loh. Jadi enggak terlalu lebar antara jarak panel dasi dan stang, enggak terlalu lebar jaraknya. Ya jadi gini, oke. Ya sudah, sekian. Terima kasih subscribe yang belum subscribe. Like, komen juga di bawah biar lebih rame untuk cara pembuatan pangkon stang C70-nya, oke. Saya undur diri. Salam.